pelatihnya. Ya, lock time out anak-anak, Arina Garis, Arina Tegener Garis, ini belajar disiplin itu. Ya. Ya, begitu juga di lapangan satu. Setelah partai final putri ini akan berlangsung partai final putra yang sama-sama satu sekolah, yang putra dari SMP 9 Kota Bima akan berhadapan kembali dengan saudara 2 Kota Bima. Kami permalukan bahwa jangan ada yang berdiri dan duduk di dalam garis atau tali yang sudah dibuat oleh panitia, supaya anak-anak leluasa bermain dan bisa mengejar bola. Tuh, terima kasih pada pengertian para penonton pada sore hari ini. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat bertanding. Kakak Atun di nomor 8. Ya, kapten satu orang. Kapten. Ya, sementara di lapangan satu final putri terjadi rubber set. Cari 15 poin. Karena pertandingan ini hanya 2 set kemenangan. Kalau terjadi rubber set hanya mencari 15 poin. Mari kita sama-sama berikan dukungan dan kita pada pertandingan final sore hari ini. Terima kasih. Mundur lagi. Kecaru tuh dengan kedehen untuknya. Baju merah dengan anaknya tolong mundur lagi. Belakang, iya. Yeah.
Iya, pindah tempat. Iya, pengumuman mungkin ada yang jatuh HP-nya. HP ada di tempat juara. Sekali lagi, mohon yang punya HP ya agar cek HP-nya. Ada yang jatuh, ada yang ketemukan. Mari ambil di tempat juara. Terima kasih. Ya, mari kita sama-sama berikan semangat lagi. Mana pendukung SMP 9? Iya. Mana pendukung Sanawiyah 2? Iya, terima kasih. Sekali lagi, yang merasa kehilangan HP, entah merek HP saya nggak tahu ini, HP-nya ada di meja panitia. Sebentar, coba perhatikan ini jarinya dulu. Maaf ya, buka ibu ya. Iya, sementara di lapangan 1, Dinal Putri SMP kedudukan atas skor 3-12 untuk SMP 9. Kita
5-14. Iya, bola keluar. Menambah poin untuk SMP 9. 13-4. Iya, 14-4, tinggal satu. Ya, tenang dulu Bu, tenang. Kata Bu Ina Beha, bola tengah, oke. SMP 9. Ya, sementara di lapangan 2 Dinal Putri SD, kedudukan sementara 17-7 untuk Rasana Timur. 17-7. Iya, selesai sudah untuk final Putri SMP. Keluar sebagai juara satu SMP 9 Kota Bima. Kasih semangat SMP 9 Kota Bima. Iya, salaman anak, salaman dulu. Salaman. Siap-siap. Partai final putra. Lagi-lagi dari SMP 9 Kota Timah akan berhadapan lagi dengan Sanaria 2 Kota Timah. Iya, siap-siap. Sesaat lagi segera memasuki lapangan pertandingan. Kami permalukan sekali lagi dan ucapan terima kasih pada Bapak dan Ibu penonton sekalian agar tidak memasuki atau tidak melewati garis batas yang sudah dibuat oleh penonton, supaya anak-anak kita yang bertanding leluasa mengejar bola. Iya, terima kasih sekali lagi. Ya, Putri antara Rasana Timur dengan Kecamatan Kerabat, Kecamatan Puna maksudnya. Kedua sementara sekelas 8 untuk game pertama. Rasana Timur. Tipu sengaja di SM 42, ini poin jauh. Lompat sama Timur. Coba satu di satu. Tergambar kelihatan. Ya, melewati garis batas. Serangan dengan oleh anak-anak kita dari Kecamatan Kerabat.
dan angka pertama ini 20. Terjadi pergantian pemain pada pertandingan. Tapi ya, ya begitu. Iya, nomor 11 dan pelatih solehan ini. Iya, Om. Pemain bola akan masuk. Iya, sekali lagi. Kami panggil kedua finalis agar bisa memasuki lapangan. Karena sesaat lagi pertandingan akan segera kita mulai. Untuk final putra yang bertindak sebagai wasit pertama. Ya, yang bertindak sebagai wasit pertama Bapak Sulaiman SPD. Sementara wasit kedua Bapak Furkan SPD. Selamat bertugas. Lesmen tetap. Panggilan kedua untuk finalis putra antara SMP 9 Kota Bima akan berhadapan dengan Sanawiya 2 Kota Bima. Silakan masuk ke sana. Ini dia SMP 9 Kota Bima sudah berlari keliling lapangan. Ya, mari kita memberikan semangat kepada anak-anak kita yang bertanding pada sore hari ini. Untuk pendamping ofisial dan pelatih hanya 2 orang saja. Sekali lagi, panggilan yang ketiga Sanawiya 2 Kota Bima segera memasuki lapangan. Set pertama berakhir dimenangkan oleh tim perwakilan dari Kecamatan Rasana Timur. Ya, sekali lagi mohon pengertiannya.